Selamat datang ke Cikgu Wan WMZ Channel. Hai, Vanakam. Ciao An. Selamat bergelap. Selamat datang murid-murid ke kelas Cikgu Wan. Hari ini untuk pendidikan moral tahun 2, Cikgu Wan nak ajar unit 3 iaitu tanggungjawab saya dalam keluarga. Murid-murid dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, sediakan buku teks, buku tulis, pensel dan semua alatan yang diperlukan. Jangan malas-malas. Jom kita belajar. Dah buka muka surat 13? Ya, muka surat 13. Kita akan belajar tanggungjawab saya dalam keluarga. Apa tu tanggungjawab ya, murid-murid? Okey, kalau tak tahu, kita lihat gambar di bawah. Gambar pertama, dia tunduk mendengar nasihat ayahnya. Maksudnya, kita sebagai anak kena mendengar nasihat ayah. Kenapa? Sebab ayah tu hidup lebih lama daripada kita. Dia tahu mana satu baik, mana satu buruk dalam kehidupan. Jadi, kita kenalah dengar nasihat ayah. Faham? Bagus. Sekarang kita lihat gambar kedua. Dia membantu ibu. Maksudnya, murid-murid kenalah menjadi anak yang bertanggungjawab dengan membantu ibu. Contoh, murid-murid boleh tolong ibu basuh pinggan, mengelap cermin, menghidangkan makanan dan pelbagai lagi. Seterusnya, kita lihat gambar di bawah, menemani kakak. Murid-murid ada kakak? Kalau ada kakak, murid-murid boleh teman kakak pergi ke kedai atau tempat mana-mana untuk mengelakkan kejadian yang bahaya, contohnya penculikan. Seterusnya, menjaga keselamatan adik. Murid-murid ada adik kan? Sayang adik? Kalau sayang adik, murid-murid kena bermain dan jangan tinggalkan adik dalam keadaan yang bahaya. Jadi, perhatikan keadaan adik. Cikgu harap murid-murid dah faham apa itu tanggungjawab. Kenapa tanggungjawab ni penting? Ini kita akan belajar kepentingan tanggungjawab dalam keluarga. Kerana hubungan keluarga menjadi erat. Maksudnya, kita akan lebih harmoni, akan lebih seronok bersama keluarga. Contoh, pada cuti sekolah, murid-murid bolehlah balik ke rumah atuk dengan nenek. Tengok gambar tu, seronok kan? Datuk, nenek, kami balik bercuti. Dan kepentingan seterusnya adalah keselamatan keluarga kita terjamin. Jika ibu bapa tidak ada di rumah, murid-murid kena kunci pintu pagar elok-elok supaya murid-murid selamat. Contoh, tengok gambar tu. Adik, mari kita kunci pintu pagar ini. Abang dia baik dengan adik dia, sama-sama membantu. Jadi, keselamatan keluarga terjamin. Seterusnya, kita lihat gambar di bawah. Kami menolong nenek di dapur untuk meringankan tugas keluarga. Betul, kalau murid-murid balik kampung, jenguk atuk dan nenek, murid-murid kenalah rajin, jangan malas-malas supaya kita dapat membantu atuk dan nenek. Atuk dan nenek tu kan dah tua, jadi kita kena ringankan beban mereka. Barulah atuk nenek seronok cucu-cucu balik. Seterusnya, gambar terakhir. Ia dapat membanggakan keluarga. Murid-murid bertanggungjawab untuk belajar rajin-rajin. Tengok tu, mereka berjanji dengan atuk yang mereka akan belajar bersungguh-sungguh. Jadi, murid-murid kena bertanggungjawab supaya dapat banggakan ahli keluarga. Macam sekarang, tengah belajar dengan Cikgu Wan. Bagus. Maksudnya, murid-murid faham tanggungjawab murid sebagai pelajar. Tahniah Cikgu ucapkan. Sekarang kita pergi ke uji diri. Cikgu Wan nak murid-murid baca dan faham apa maksud soalan ini. Contoh soalan pertama,
mengapakah kamu perlu melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga? Kenapa? Sudah semestinya pelbagai jawapan yang boleh dijawab supaya keluarga rasa bangga, keluarga rasa seronok, hubungan lebih erat, betul tak? Okey, seterusnya nombor 2, nyatakan perasaan kamu apabila melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga. Apa perasaan murid-murid? Ya, sudah tentu kita akan rasa seronok, bangga, puas hati sebab kita dah laksanakan tanggungjawab dengan baik. Jadi ibu bapa pun makin sayang pada kita, betul kan? Untuk kelas minggu ini, Cikgu Wan minta murid-murid sediakan tugasan rumah tanggungjawab. Mari hasilkan rumah tanggungjawab. Alatan dan bahan, pen penanda, kertas lukisan, 2 helai kertas berlainan warna dan gam. Kalau tak ada pen marker, murid-murid boleh guna pensel ataupun pensel warna. Murid-murid boleh baca step by step langkah-langkahnya dalam buku teks. Jadi, kalau dah siap, hantar gambar pada cikgu. Boleh ya? Saya gembira kerana dapat melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga. Ya, cikgu nak murid-murid nyatakan cara murid-murid melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga. Bagus, cikgu tahu murid-murid rajin tolong ibu di dapur, tolong ayah basuh kereta, tolong sapu sampah dan semuanya. Terima kasih murid-murid. Kalau belum, boleh mula hari ini. Jangan malas-malas ya. Okey, harap-harap murid sudah faham. Jangan lupa siapkan latihan. Jumpa lagi.